Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun." Innama yuridu syaitan أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويشدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الله تعالى berfirman di dalam Al-Quran, hey orang yang beriman, al-khamr minuman keras, al-maisir perjudian, undi-undian, ya, ini semuanya itu adalah kotoran, najis, ya, busuk kelakuan syaitan, perbuatan syaitan, muslihat, perangkap syaitan. Fajtanibu, jauhi, hindari, tinggalkan. La'allakum tuflihun, kalau kalian mau berhasil, kalau kalian mau menang, kalau kalian mau berjaya, tinggalkan itu semua. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan syaitan sebab punya misi. Melalui apa yang dia lakukan itu, misinya syaitan adalah innama yuridu syaitan. Misinya syaitan adalah ayyugi abainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan, ini Allah yang ngasih tahu, misinya syaitan menempatkan di tengah-tengah bahasanya la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyat min hadid khairun lahu min an tamassilahu yad imra'atin ajnabiyyah. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya lebih baik salah seorang kalian kepalanya ketusuk besi, itu masih lebih mendingan, lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan muhrim, kata Rasulullah SAW. Ketusuk besi kepalanya, kepala kalau ketusuk besi ada peluang hidup enggak tuh? Kecil peluang hidupnya kalau ketusuk satu besi. Kalau dua besi, mampus. Tiga besi, ya gantungan baju. Begitu nanti kuat berapa besi di kepala kita. Nabi bilang lebih baik kepalanya ketusuk besi. Nah, jangan bersentuhan dengan wanita yang bukan mahrimnya, kata Rasulullah. Dan Nabi ada, beliau bilang, ini kan sekarang banyak orang berdalih, ah, nasi udah hatiannya bersih, gak ada begitu-begituan. Ada yang lebih bersih dari kita, Nabi Muhammad. Siapa yang lebih suci dari Nabi Muhammad? Siapa yang lebih hebat dari Nabi Muhammad? Makhluk mana yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Dan beliau lam tamassiyaduhu yad imra'atin ayy nabiyyatin qabla. Tangannya enggak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bilang la yakhluwanna ahadun bi imra'atin wa in kanat Maryam binti Imran.
janganlah salah seorang kalian berkhalwat berduaan dengan yang bukan muhrimnya, walaupun wanita yang bukan muhrimnya itu Maryam binti Imran. Sampai segitunya dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghindarkan fitnah. Akadah.